Seorang mantan teknisi tertangkap basah mencuri kabel di tower BTS milik PT Protelindo yang berada di Dusun Gaduh, Bantul. Kejadian berawal saat seorang teknisi operator Smartfren menerima notifikasi di grup WhatsApp pada pukul 5.09 waktu Indonesia bagian Barat tentang terjadinya shutdown sistem. Korban kemudian menghubungi dua saksi, NR dan CS, untuk menemaninya mengecek kondisi di sekitar BTS. Ketika kedua saksi tiba, mereka mengamankan pelaku yang masih berada di atas tower BTS. Pelaku berinisial B kemudian diserahkan kepada Polsek Jetis untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat pencurian itu, PT Protelindo mengalami kerugian 15 juta rupiah. Pelaku yang mengaku sebagai teknisi pemasangan instalasi Wi-Fi ini mengatakan baru sekali melakukan perbuatannya. Polisi mengimbau kepada pemilik tower untuk selalu menempatkan penjaga dan melakukan pengecekan rutin terhadap kondisi dan keamanan perangkat di lapangan.